Akidah Ketuhanan dan Sains, Manusia dan Agama. Manusia dan Agama. Antara persoalan yang akan dibincangkan dalam topik ini ialah, siapakah manusia? Apakah yang dikatakan agama? Apakah hubungan manusia dengan agama? Bagaimana manusia menyesuaikan kewujudan diri mereka dengan agama? Banyak persoalan yang bermain dalam fikiran manusia tentang diri mereka sendiri, dan banyak juga yang tidak terjawab. Antaranya yang sering dipersoalkan ialah, siapakah sebenarnya manusia? Apakah ciri-ciri yang membuatkan seorang itu disebut sebagai manusia? Apakah perbezaan antara manusia dengan benda dan hidupan lain di alam ini? Apakah maksudnya apabila disebut bahawa semua manusia adalah bersaudara? Bagaimanakah kedudukan kita sebagai manusia berbanding dengan makhluk yang lain di alam ini? Apakah sebab-sebab yang membuatkan kewujudan kita begitu penting bagi alam ini? Persoalan tentang hakikat manusia dan kemanusiaan seperti yang dibincangkan itu menjadi di antara isu pokok dalam bidang falsafah, psikologi, agama dan juga kehidupan seharian manusia. Berbagai pihak membuat tafsiran tentang jawapan kepada persoalan-persoalan tersebut. Tafsiran mereka biasanya condong kepada kecenderungan mereka sendiri. Secara umumnya, pandangan tentang manusia dapat dibahagikan kepada tiga, yaitu pandangan falsafah klasik barat, pandangan agama-agama, dan pandangan sains. Falsafah klasik barat diasaskan di atas pandangan falsafah Greek kuno yang dikembangkan oleh ahli-ahli falsafah terkenal, antaranya Socrates, Plato dan Aristotle. Plato adalah anak murid kepada Socrates, manakala Aristotle pula adalah murid kepada Plato. Socrates tidak meninggalkan sebarang tulisan berkaitan pandangan beliau terhadap manusia. Bagaimanapun, dikatakan bahawa pandangan beliau dikembangkan oleh muridnya, iaitu Plato. Pandangan Plato tentang manusia adalah di antara beberapa definisi manusia yang diterima pakai menurut perspektif falsafah klasik barat. Menurut Titus dan Smith, Plato, having defined man to be a two-legged animal without feathers, Diogenes plucked a cock and brought it into the academy and said, "This is Plato's man." Plato mendefinisikan manusia sebagai binatang berkaki dua tanpa bulu pelepah. Maka layaklah anak muridnya Diogenes membawa ayam yang telah dibuang semua bulu pelepahnya ke akademi, iaitu pusat pengajian ilmu di zaman Greek, dan berkata, itulah manusia menurut pandangan Plato. Satu lagi definisi falsafah klasik barat tentang manusia adalah, manusia adalah binatang yang boleh bercakap, atau al-hayawan al-natiq, the talking animal. Pandangan ini diwarisi daripada pemikiran falsafah Greek dan Rom, serta mengalami sedikit perubahan pada zaman Renaissance, yang menekankan bahawa manusia bukan sekadar boleh bercakap, tetapi juga berfikir. Lalu dikatakan manusia adalah binatang yang boleh bercakap dan berfikir, a rational being. Akal adalah unsur paling utama yang meletakkan manusia di tempat yang paling tinggi berbanding makhluk yang lain. Bagi Plato, akal adalah bahagian tertinggi dalam jiwa manusia dan fungsinya adalah untuk memandu tingkah laku dan amalan. Bagi Aristotle, akal adalah juga bahagian yang tertinggi dalam jiwa manusia dan ia adalah anugerah yang membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Menurut tafsiran klasik ini, definisi manusia umumnya difahami daripada pandangan alam semula jadi dan keunikan kekuatan akalnya. Akal adalah prinsip yang tersendiri dan dengan itu ia berbeza daripada jasad. Akal juga merupakan kebanggaan kepada manusia. Bagi Socrates, Plato dan pengikut mereka, manusia yang cerdik adalah manusia yang berhikmah atau berilmu pengetahuan. Terdapat dua sudut pandangan agama tentang manusia, iaitu pandangan agama-agama berasaskan wahyu ataupun revealed religions dan pandangan agama-agama berasaskan budaya.
Agama-agama berasaskan wahyu adalah terdiri daripada agama-agama Yahudi, Kristen dan Islam. Pandangan ketiga-tiga agama ini tentang manusia mempunyai banyak kesamaan kecuali beberapa perbezaan asas yang akan diperjelaskan. Agama Yahudi dan Kristian berpandangan bahawa manusia diciptakan oleh Tuhan berdasarkan imej Tuhan. Manusia dijadikan oleh Tuhan dan dihantar ke dunia untuk berkhidmat kepada Tuhan. Mereka mempunyai keupayaan untuk melakukan kebaikan dan juga kejahatan. Agama Kristian menekankan konsep cinta dan kesedaran sosial sebagai nilai utama. Mereka menjadikan kelahiran dan kehidupan Jesus of Nazareth sebagai lambang kebaikan individu dan masyarakat. Agama Yahudi menekankan konsep keadilan dan kebenaran untuk kaum dan bangsa mereka. Agama Islam datang dengan konsep yang lebih menyeluruh tentang manusia. Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk yang paling mulia, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diturunkan ke muka bumi untuk melaksanakan ibadat dan berkhidmat kepada Allah. Mereka akan kembali menemui Allah setelah mati. Manusia mempunyai tanggungjawab dan amanah yang mesti dipikul, iaitu melakukan kebaikan di muka bumi untuk mendapat balasan yang baik di akhirat. Terdapat kepelbagaian pandangan tentang manusia di dalam agama-agama budaya, khususnya daripada benua Asia. Di sini dibawakan dua pandangan utama, iaitu pandangan agama Hindu dan agama Buddha. Tema umum yang dipegang oleh hampir kesemua pemikir Hindu adalah manusia hendaklah berpegang kepada kehidupannya yang abadi, yang tidak akan hancur dan musnah. Jadi manusia yang sebenar adalah diri yang tidak musnah. Pada pandangan agama Hindu, manusia hidup di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan, harta dan kama, wealth and pleasure. Manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab atau dharma, duty or obligation. Dan sekiranya manusia tidak melaksanakan tanggungjawab mereka, mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan dan akan terperangkap dalam ketidaksempurnaan hidup di dunia. Kesempurnaan atau moksha, enlightenment, hanya dapat dicapai melalui manusia melakukan kebaikan di dunia ini, kerana mereka akan hidup lagi pada dasawarsa yang akan datang. Manusia pada pandangan agama Buddha berasaskan kepada karma atau ketentuan. Bagaimanapun, ketentuan ini tidak dianggap sebagai preordained fate atau ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali. Karma merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika hidupnya. Nilaian perbuatan akan menentukan nasib pada kehidupan yang akan datang. Ini adalah kerana agama Buddha berpandangan bahawa kehidupan manusia berpindah daripada satu kelahiran kepada satu kelahiran yang lain. Setiap kelahiran dan kehidupan terkandung di dalamnya dukha atau sengsara. Karma memainkan peranan yang penting dalam menentukan tafsiran manusia menurut ajaran Buddha. Ini adalah kerana seseorang manusia tidak boleh memastikan kedudukan dirinya pada kelahiran yang akan datang. Adakah dia juga akan lahir sebagai manusia ataupun tidak? Manusia pada pandangan sains. Kemajuan ilmu di dalam bidang biologi dan sains sosial pada abad ke-20 telah membawa manusia ke arah memikirkan persoalan baru dan berbeza tentang diri mereka. Contohnya, kajian terhadap orang yang dikategorikan sebagai primitif menunjukkan kepelbagaian adat dan nilai yang mendorong para ahli antropologi berpendapat bahawa bayi yang baru dilahirkan adalah seumpama sehelai kertas putih yang tercorak di atasnya setiap budaya. Dari sudut biologi, asal-usul manusia sering dikaitkan dengan teori evolusi yang diasaskan oleh Charles Darwin yang hidup antara tahun 1809 sehingga 1882. Pada asasnya, teori ini melihat bahawa semua hidupan meningkat daripada tahap yang rendah dalam bentuk yang termudah kepada tahap yang lebih tinggi dalam bentuk yang lebih kompleks. Kata Darwin di dalam bukunya The Origin of Species, "I have called this principle by which each slight variation, if useful, is preserved by the term natural selection." Maksudnya, aku menyebut prinsip ini sebagai prinsip pemilihan semula jadi, di mana dengan sedikit variasi, jika ia berguna, ia akan kekal begitu. Manusia dilihat oleh Darwin dan pengikut teori evolusinya sebagai berkembang daripada binatang satu sel, dan dari sudut ini manusia adalah sama dengan spesies binatang yang lain. Dari sudut tingkah laku atau behaviorism, manusia dilihat sebagai satu ejen perubahan dalam bertingkah laku
yang meliputi aspek emosi, pemikiran dan pergerakan atau perbuatan. Seperti kata John B. Watson, seorang pengasas pemikiran behaviorisme dalam psikologi, teriakan seorang ahli sains tingkah laku biasanya berbunyi, berikan aku seorang bayi dan duniaku akan membesarkannya. Aku akan mengajarkannya cara merangkak, memanjat dan menggunakan kedua-dua tangannya untuk membina bangunan dari batu dan kayu. Aku boleh jadikannya seorang pencuri, seorang yang mahir bermain senjata ataupun seorang yang jahat. Selain daripada pandangan behaviorisme dalam psikologi, terdapat banyak lagi teori tentang manusia. Dari sudut tingkah laku seperti teori psikologi Sigmund Freud tentang libido seks dan juga Karl Marx yang melihat tingkah laku manusia dari sudut perbezaan kelas dan proses ekonomi. Usaha menjawab persoalan tentang kewujudan agama khususnya berkaitan pengertian dan maknanya kepada kehidupan manusia serta asal-usul kelahirannya telah begitu lama berterusan dalam kalangan para pengkaji, saintis dan juga ahli agama itu sendiri. Menurut Sidi Ghazalba, persoalan berkaitan pengertian agama dalam bahasa Melayu Nusantara agak sukar dijawab oleh orang awam kerana mereka lebih suka mengibrat tentang pengisian atau amalan agama itu sendiri. Agama dari sudut bahasa Sanskrit dikatakan bermaksud tidak kacau. A iaitu tidak, gama kacau, iaitu agama tidak kacau. Bagaimanapun, menurut Profesor Sidi Ghazalba, jika perkataan agama ditinjau daripada akar kata gam, ia bermaksud jalan atau arah tuju. Ini kerana akar kata perkataan agama dalam bahasa Sanskrit adalah dilihat berasal daripada perkataan bahasa serumpunnya dalam Indo-Germanic, iaitu bahasa bangsa Aryan. Seperti bahasa orang Belanda dan Inggris, ia dikatakan mempunyai kaitan dengan perkataan ga atau gan dalam bahasa Belanda dan go dalam bahasa Inggris yang bermaksud pergi dan jalan. Dalam masyarakat Melayu Nusantara, perkataan agama mempunyai tiga rupa bentuk sebutan iaitu agama, ugama dan igama. Perkataan agama dikatakan wujud dalam bahasa Melayu di Indonesia, igama dalam bahasa Jawa dan ugama dalam bahasa Melayu di Malaysia. Dalam bahasa Arab, agama boleh dirujuk kepada perkataan ad-din yang bermaksud cara hidup. Perkataan ad-din menurut Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas tidak boleh disamakan dengan maksud perkataan agama dalam perkataan bahasa Melayu maupun religion dalam bahasa Inggeris. Ini adalah disebabkan maksud mendalam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan cerminan pengajaran Al-Quran Kitab Agung Agama Islam. Secara ringkasnya, perkataan din mempunyai empat pengertian yang utama. Pertama, bermaksud keberhutangan atau indebtedness. Keduanya, penyerahan diri atau submissiveness. Ketiganya, kekuasaan pemerintahan atau judicious power. Dan akhir sekali, kecenderungan kepada fitrah atau natural inclination. Kesemuanya terkandung dalam satu kenyataan, iaitu manusia hendaklah menjalani satu cara hidup, bekerja dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan ketundukan di bawah payung aturan pemerintahan Allah dalam keadaan fitrah kebiasaan dirinya yang dijadikan oleh Allah. Dalam bahasa Inggeris, maksud agama biasanya dirujuk kepada perkataan religion. Perkataan religion dalam bahasa Inggeris adalah berasal dari perkataan religio dalam bahasa Latin yang bermaksud to bind atau mengikat, iaitu makna perkataan yang menjelaskan prinsip-prinsip penyatuan, pengharmonian dan disiplin yang mengikat semua perkara. Menurut Kamus Bahasa Inggeris Oxford, religion adalah the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially a person god or gods or a particular system of faith and worship. Secara umumnya, menurut Encyclopedia of Britannica, religion is human beings' relation to what? To that which they regard as holy, sacred, spiritual or divine. Religion is commonly regarded as consisting of a person's relations to God or to gods or spirit. Worship is probably the most basic elements of religion, but moral conduct, right belief and participation in religious institutions are generally also constituent elements of the religious life as practiced by believers and worshippers and as commanded by religious sages and scriptures.